この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Budi, ceritanya Tiwa, ceritanya Osta Tiwan kok bisa diambil mantan Osta Geek Farm? Jadi gini, ya kan? Bukan yang ngambil Ostanya Geek Farm, guys. Jadi ketika Tiwan, ketika Eleven Qual itu kayak udah sebenarnya kita berempat tuh udah mencar. Jadi si Kraft ada masuk ke 032 kalau salah atau masuk ke mana gitu. Si kukunya lagi coba standing neon kalau gak salah, atau bikin Among Us sama White Moon. Dan gua kan waktu itu juga standing di Fnatic kan, pos 5. Jadi kita itu sebenarnya mencar gitu. Terus tiba-tiba tuh si T1 ternyata mau hombak tim. Mau hombak tim kan. Dia mau hombak tim, tapi mau manggilnya Kuku. Kuku sama Kau doang. Kuku sama Kau doang. Dia mau ambil White Moon sama gua, gak diambil. Terus belum ditanya. Terus ketika mereka udah kuku oke, okay, kau oke okay. Terus abis itu gua nawahin Diohi ke Tiwan kayak, eh boleh gak gua standin gitu, eh gua mau dong juga dong, coba masuk dong gitu. Terus tapi si Mas ngomong ke gua, apa, lu boleh masuk tapi lu bisa masuk tapi gua trial dulu ya, maupun lu dulunya teammate-nya sama Kuku sama Kav, tapi lu gak dapat, gak bakal dapat privilege gitu. Jadi gak bakal dapat kayak, oh karena lu mantan teammate-nya lu bakal pasti masuk. Oh enggak, jadi lu, gua itu trial dulu di sana. Nah di situ pun ada Jokam, ada Poson. Nah jadi gua sama Jokam tuh ganti-gantian latihannya. Setelah gua trial, gua belum fix. Pas lagi gua proses trial, terus akhirnya si Mats kayak ajak White Moon untuk trial kan. Untuk White Moon juga trial, tapi di saat itu juga White Moon lagi trial sama TNC. Nah, pas lagi kita trial itu, pas gua lagi trial gitu, si Mats bilang, gua mau lihat kayak dua Indo connection gimana sih sebenarnya pas di Geek Farm katanya. Nah, terus gak lama kemudian seleksi gua satu bulanan trial. Udah deh, akhirnya ternyata yang lebih diterima gua sama White Moon. Jadi ya ending-endingnya ya kita empat balik ya. Tapi mungkin kalau dilihat perspektif Allah kayak, oh T1 beli 4 langsung. Enggak, sebenarnya T1 tuh cuma beli 2. Terus satu itu gua itu nawarin diri karena gua teamless, ya kan? Karena gua teamless, terus sama satu lagi tuh White Moon diajak juga. Jadi sebenarnya enggak langsung ini. Tadinya tuh kita udah hampir mencal gitu. Pilihannya White Moon ada 3. Ada TNC, T1 sama Abed ISS. Tapi Abed ISS itu cuma Among Us, cuma turnamen doang. Nah, gua juga ditawarin Among Us juga. Tadinya Among Us yang sama SSIS. Namanya sekarang Team Dog bukan Among Us. Ending-endingnya gua sama White Moon, gua lebih milih tim yang lebih ke long term dibanding yang tim yang short term. Soalnya kan tim yang Abed sama SSIS kan cuma happy-happy doang kan. Soalnya kan abis mereka turnamen juga mereka bakal ke EG gitu. Tadinya tuh sak-sakannya Abed tuh gua, White Moon, Abed, SSIS, tuh satu lagi sama siapa ya? YD atau Jackie pokoknya. Itu tadinya sak-sakannya. Terus udahlah kita yang diambil untuk udah sini aja. Ngapain ke tim yang short term, mendingan ke tim long term kan? Oh ya udah deh. Akhirnya daripada gue habis turnamen, habis itu gue nganggur lagi, mendingan ya gue sama yang long term lebih bagus. Enggak, bukan Savage itu waktu itu tuh. Savage kemana ya? Savage. Pertama Savage, tapi habis itu Savage-nya mau ke VG ya, kalau nggak salah. Pokoknya pertama Savage, ya gitu.
Kayak kenapa harus sebenarnya kenapa harus gengsi gitu? Gua maupun di Geek Farm sempat dominate kan, tapi kenapa harus gengsi? Namanya gua pengangguran. Kenapa harus gengsi nawarin diri? Ya, 23 ke VC, tapi VC Gaming, tapi tadinya 23 ke MG Trust ya waktu itu ya. Dia mau Tyrant only ya. Kayaknya Tyrant only deh MG Trust deh. Jadi pilihannya antara YD atau Jeki, dua-duanya. Terus tapi untuk roster dominannya itu T1 yang lebih milih dibandingin Team Doc, karena Team Doc-nya dibilangin, lu kan cuma tim having fun gitu. Gua kan long term gitu aja. Gitu. Gua sih semenjak masuk ke T1 ini gua ada happy sih. Kenapa ya? Soalnya lu tau lah sendiri March kan. Lu tau lah sendiri T1 lah. Kayak Jeki aja bisa dikit kan. Berarti tandanya itu kayak lu di T1 itu gak ada yang namanya aman. Aman gitu, gak ada. Sedangkan zamannya gua di Geek Farm itu gua ngerasa posisi gua aman kayaknya. Soalnya pos 4 kan juga udah pada punya tim ya kan. Kayak posisi gua aman. Tapi kalau ketika di T1 gitu posisi lu gak aman. Makanya kayak kemarin maupun menang pun kayak ngeliat gua main Snapfire itu kurang banget, kayak mainnya kayak sumpelan gitu sebenarnya. Kayak kalau dibandingin sama tim player-player gue yang lain itu kayak beda gitu. Kayak gue kayaknya masih kayak behind gitu, masih butuh catch up sama mereka gitu sebenarnya. Nah itu sih yang salah satunya juga yang gue senang dari T1. Soalnya kayak ketika orang posisinya masa selalu dangerous, selalu bahaya, pasti orang itu akan untuk berusaha untuk kayak mau kayak gimana pun, sebisa kayak gimana pun, gue harus melakukan apapun, gue harus tetap stay di posisi itu. Mungkin seperti aja kayak kerja kan, misalnya lu jadi CEO gitu, kalau lu ada atau CEO atau manager atau apa gitu, atau ketua atau leader gitu, kalau lu ada rasa kayak kalau performa lu jelek, lu bakal ditendang, rasanya tuh kayak mau gak mau gue harus all in gitu. Tapi sedangkan kalau posisi lu aman dan lu nyaman gitu kan, kayak yaudah gue ngerasa gue udah do our best, gue udah ngerasa gue udah do my best gitu ya kan, gue udah ngerasa do my best, tapi kayak tapi ternyata gak works, ya udahlah ya gitu. Sedang terus kayak itu yang posisi nyaman, posisi aman bukan nyaman. Tapi kalau posisi lu yang gak aman, pikiran tuh beda, kayak kayaknya gue kurang deh. Gini, kalau lihat performa sama tim gue pasti jauh gitu, beda. Kayak gue harusnya mungkin lebih berimpact lah gitu sebagai support gitu. Mungkin itu sih yang salah satunya sih.